Nah, ini daun sembuan, teman-teman ya. Daun sembuan ini, ini apa ya, baunya sedap banget. Seingat saya, ini orang-orang yang baru melahirkan gitu ya, atau orang melahir yang habis melahirkan tuh dibotok sama kelapa muda, teman-teman. Ini enak banget, dan orang yang nggak bisa ngentut itu kalau makan ini bisa ngentut, teman-teman. Ya, mungkin aja ada teman-teman yang mau beli rumah di Gardenia ya. Jadi bisa aja langsung, karena mas saya lihat masih banyak banget ya yang sebelah sana itu ya rumah kosong, tapi yang saya lihat tuh masih apa rumahnya kecil-kecil, yang kecil-kecil. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya Reni Wong Deso. Halo teman-teman, selamat sore ya dari Banyuwangi. Nah, kali ini saya tuh ceritanya di rumah dan temenin suami berenang, teman-teman. Ya, karena kita nggak boleh kemana-mana, jadi kita di rumah saja ya. Dan tuh lihat suami saya lagi berenang. Orangnya lagi berenang. Suami saya tuh suka banget berenang, teman-teman. Dia bisa berjam-jam di kolam renang. Oke, teman-teman, sekalian saya mau review sedikit ya. Saya pernah juga review rumah ini di sekitar sini, tapi nggak semuanya. Jadi waktu itu saya review yang sebelah kanan ya. Jadi sekarang saya mau review yang sebelah kiri. Kalau kita masuk pintu dari security, teman-teman ya. Oke, bagi kalian yang penasaran, jangan kemana-mana, stay tune. Yang antar jeruk, teman-teman. Masuk aja sih rumahnya. Tak lebok nih YouTube gak apa-apa, Mas. Malah laris enggak jeruknya sampean. Ini Masnya apa jualan jeruk Bali ya, Mas? Coba lihat jeruknya kayak apa, Mas? Oh, ini jeruknya kayak gini. Ini warnanya apa, Mas? Warnanya dalamnya pink merah. Pink merah ya. Manis ya? Manis banget. Berapa harganya? 25.000. 25.000, teman-teman, tuh gede banget loh. Bisa apa? Bisa order, teman-teman. Di Masnya ya. Wong Deso, Mas. Ojo lali di subscribe ya. Sambal baby cumi juga ada. Apa? Sambal baby cumi. Oh, lah sambal gak aku, Mas. Sambal baby cumi? Enggak. Buah-buah kalau buah. Tadi saya mau ngantar suami renang. Kita di rumah saja, teman-teman. Renang, tapi ada yang ngantar jeruk Bali ya, karena teman saya order dan saya sekalian order. Di rumah sih ada ya, tapi di kampung sana dan belum apa belum tua ya, teman-teman ya. Sore Pak Mis. Iya, isane gur monggo, Pak. Isane monggo. Ya. Jadi saya ajak teman-teman sambil keliling ya. Nah, kalau di kampung tuh banyak buah, nggak usah beli ya. Tapi kalau di kota ya saya beli karena nggak punya. Jadi kayak begini, teman-teman. Ya. Saya pernah apa upload ya review ini perumahan Gardenia ini dulu ya. Tapi yang sebelah sono, teman-teman ya, nggak sebelah sini ya. Ini beda lagi. Ini yang sebelah sini. Ini jalan masuk sini ke sini. Ini ada rumah baru itu. Baru aja bangun ini. Ini rumah baru ini. Ini yang sebelah sini juga. Ya, very nice. Senam ditutup. Teman ya, ini bangunnya hampir bareng dengan rumah saya. Tapi ini udah jadi. Gak tahu udah ada yang punya apa belum. Cukup sekali. Santan. Jadi ini di pojokan agak besar seperti ini. Yang di pojokan ini besar sekali. Ya, jadi saya ini kayak orang gila ya, teman-teman, review. Review rumahnya orang. Yes. We cannot see any. We cannot see anything.
kok begini teman-teman. Jadi kita nggak bisa kemana-mana. Jadi teman-teman, kalau siapa tahu mau beli rumah ya, itu bisa. Tapi yang sebelah kanan sana ya, kanan belakang, dan rumahnya agak kecil ya. Kemungkinan waktu itu kalau nggak salah saya tanya harganya sekitar 700 sampai 800 ya. Ada mungkin harga yang 600 tapi kecil ya, yang 600 ya. Kalau yang 700 800 itu lumayan lah. Teman-teman yang mau beli rumah di Gardenia ya, jadi bisa aja langsung, karena saya lihat masih banyak banget ya yang sebelah sana itu ya rumah kosong. Tapi yang saya lihat tuh masih apa rumahnya kecil-kecil, yang kecil-kecil ya teman-teman. Kalau nggak salah harganya sekitar 600 juta ya, atau 550 sekitar situ ya. Ada juga yang harganya 700 sampai 800 juta ada juga. Jadi mungkin teman-teman yang mau beli ya, monggo silahkan. Di sini tempatnya sangat aman sekali teman-teman ya. Security 24 jam dan selama saya tinggal di sini tuh meskipun sandal ataupun apa di luar tuh enggak pernah kehilangan teman-teman. Tempat ini Gardenia sangat aman sekali teman-teman. Jadi yang mau beli monggo silahkan, yang mau nyewa juga monggo silahkan ya. Jadi rekomendasi tempat ini benar-benar sangat aman. Tuh. Orangnya renang. Kapan-kapan aku tak apa itu makan di sini ya. Jadi biar ijo-ijo gitu kelihatannya bagus sekali ya teman-teman ya. Jadi nggak makan di dalam rumah. Saya tak bawa nasi, masak terus makannya di situ. Jadi kayaknya enak. Oh ya, ya. Is close. Oke, okay. Ya. Ini suami renang. Oke, okay, go sayang. Ini suami renang, saya nemenin dia. Ya. Oke. Panas. Katanya airnya panas teman-teman. Kita tuh sebenarnya udah kangen jalan-jalan ya, dikarenakan kita nggak bisa kemana-mana. Ya udahlah, apalah boleh buat ya. Suami itu suka banget renang. Dia bisa apa ya? Oke, finish sayang. Kayak ikan lumba-lumba terdampar, teman-teman. Nah, di sini tuh ada daun sembuan, teman-teman. Daun sembuan ini bisa dipelas ya sama kelapa muda sama tempe dan rasanya enak sekali, teman-teman. Nah, ini dia daunnya. Ya, daun sembuan ini. Ini apa ya, baunya sedap banget. Seingat saya, ini orang-orang yang baru melahirkan gitu ya, atau orang melahir yang habis melahirkan tuh dibotok sama kelapa muda, teman-teman. Ini enak banget, dan orang yang nggak bisa ngentut itu kalau makan ini bisa ngentut, teman-teman ya. ini enak banget ini. Tapi harus tahu cara masaknya ya. Biasanya itu dipotong-potong dulu kecil-kecil, terus direndam air panas, terus dibotok sama tempe dan kasih kelapa muda, teman-teman. Ini di sini tuh banyak banget dan rumahku cuma di situ. Jadi kalau saya mau tinggal ambil saja ini ya. Ini di pinggir jalan, bukan di pinggir jalan ya, iya di pinggir jalan, tapi di dalamnya Gardenia teman-teman ya. Jadi yang tinggal di sini boleh ambil ya, karena ini di sini. Nah kayak gini teman-teman. Tuh, lihat. Nah, ini kapan-kapan saya mau masak teman-teman ya. Baunya sedap sekali. Jadi yang nggak bisa ngentut biar ngentut.